Testing karburator Skydrive ke 333, puji Tuhan, sampai di 333. Nomor cantik ini. Triple three, kembar tiga. Terima kasih buat Teddy Bravistiana, Bondang, Mojokerto, Jawa Timur. Wah, senang saya, akhirnya Jawa Timur ada yang beli. Semoga tetap sehat di pandemi ini. Keluarganya lolos lewat pandemi ini. Juga diberikan damai sejahtera, sukacita, rezeki lancar, amin. Wah, ini yuk diberi para Jawa Timur. Masa Jawa Barat sebagian besar yang beli Jawa Barat, yang Jawa Timur malah sedikit sekali. Oke, langsung saja. Langsung nyala tokcer. Seperti biasa gasnya cepat naik cepat turun. Gas kecilnya untuk santai-santai jalan. Enggak ada seraknya ya. Berisi. Gas kosong enggak ada, atau jeda atau sendat-sendat berebet enggak ada. Karbu baru bisa begitu. Banyak kalau belum disetting bisa nemui begitu. Serak, gasnya nyantol atau gas kosong, ditarik dikit baru dia naik. Jadi kayak nah gitu. Ini sudah saya setting enak pokoknya. Walaupun enak tetap untuk Skydrive. Saya matikan dulu ya. Kalau Skydrive itu penting untuk diperiksa. Karet cup inlet ini wajib ada ya. Filter udara jelas, wajib steril. Bersihnya ndak asal bersih ya. Bersihnya steril. Kalau beli baru tetap di bensin. Diberi bensin yang basah sekali yang banyak, disemprot angin yang kencang, dikasih bensin lagi yang banyak, basah-basah, disemprot angin yang kencang sampai diulang-ulang sampai bersih. Nah, itu baru bisa enak karena filter baru itu diberikan oli, diberikan ada diberi minyak. Itu wajib dilarutkan supaya plong, enggak mampet. Kayak hidung basah ya, hidung pilek, itu sedotannya berat. Kalau hidungnya kering, cuma yang filter cuma bulu-bulu hidung, pasti enak nafasnya, plong. Buat olahraga agak tidak terengah-engah. Ya kalau pilek ya enggak usah olahraga ya. Oke, terima kasih Mas telah dibeli. Ini saya berikan cashback karena masuk linknya Skywave Hayati. Harganya kan lebih mahal Rp30.000. Jadi nanti saya berikan cashback di dalamnya Rp30.000. Saya kembalikan uangnya. Oke, sekian.